proses pembuatan samyang kuah. Jadi kita pakaiin cabai dulu setiap mangkok sama rata semuanya 1 sendok. Karena Ken dan Grad belum datang, jadi Dan mereka suka cabai, kita kasih apa yang mereka suka. Grad, ini buat kamu ya, Ken and Barbie. Punya Ken? Kayaknya kurang pedas deh semuanya. Untuk mereka. Serius, Dan? Silakan channel kita. Ayo, silakan. Diambil. Silakan opening kita ambil. Senorita. Hermano. Welcome back. With us. I'm Denny. I am Jeffrey. And we are DM Live. Ya, oke. Ini begini, pakai ini. Apa tadi? Senorita. Senorita gue. Iya, senorita. Jadi kita hari ini diundang datang ke DM Live. Saya Ken. Saya Grab. Gimana nih, Mei? Hari ini kita ngapain nih, Mei? Makan dessert kan kita nih. Dessert. Cabai dessertnya. Ini dessert. Kita benar-benar nggak tahu loh kita mau makan apa hari ini. Ya, kita... jadi hari ini kita tea time aja sih ya. Datang rumah wanita anti aging kan disuguhkan roast tea. Ini dari bunga mawar loh. Bunga mawar. Ini juga nih, ya. Nih. Itu Earl Grey sayang. Iya kan. Aku yang akan disiksa kok di sini. Iya, kita di sini pokoknya semua anti aging, perawatan kecantikan wanita paripurna. Enggak, itu hanyalah khayalan semata. Yang itu apa namanya? Cuma buat nakut-nakutin aja. Aku ini aja deh. Paken cobain ini, Paken. Dua-duanya. Mumpung di rumah wanita anti aging, Paken. Ini bagus banget ya untuk regenerasi kulit. Ada minta tisu dong, Dek. Dulu pernah makan es krim mawar rasanya juga begini nih, mirip. Ya ampun, pelit banget dari kasih tisu bekas begini. Denny. Eken. Yaudah, anjingnya di orang lucu banget tuh, gimana tuh? Si Babi. Babi. Kelar. Jadi gitu, kita hari ini ngeteh-ngeteh cantik. Mana nih ininya nih? Apanya tuh kue-kuenya. Kue-kue. Iya, makan teh harus ada kue. Iya, kalian kan suka cabe. Nutella chili. Iya. Sudah mau kue ya? Ayo. Bau sih nggak? Ibu Red Queen. Ibu Red Queen, tunggu. Mereka minta kue, minta disuguhkan kue di tea time ini. Kue apa? Iya, mereka mau minta disuguhkan kue di tea time kita ini. Kita nggak nyediain kue. Ini kue ala gue boleh nggak? Boleh. Ya, boleh sih. Yaudah, kuenya nanti aja ya. Ya nih, kue ala gue. Iya. Ya. Kok merah banget? Ini Indomie. Iya, ini Indomie. Ini Indomie spesial. Maling. Teksturnya ini bukan sih? Samyang gue. Indomie yang keriting. Pakai buset tuh bumbunya pedes banget bumbunya. Maksudnya sih? Ini buat apa lagi buset? Thank you. Terima kasih. Kita titan kan minta kue kan. Oh. Kita kelihatan enggak sih? Kan kue. Itu kelihatannya menarik loh, ada hamnya, yeah. Ada baksonya. Kalian udah pernah nyobain belum sebelumnya nih? Belum. Ini kan kita racik sendiri Indominya.
gitu. Jadi rules-nya kalian udah boleh minum, nanti gak boleh minum. Oh gitu? Hah? Gak boleh minum? Gak bisa gue sama minum. Ada susu gak susu? Untuk obat penawar pelipur laranya. Kita menyiapkan teh anti aging ini. Bapak masih inget kan kejadian di mana bapak mengundang kita? Kalau kalah minum gitu. Enggak, ini jadi peraturannya kayak gini. Kita sediain 4 jenis sendok di sini. Kalian boleh minum. Ini sendok pertama. Iya. Ini sendok kedua. Buat air. Ini sendok ketiga, sendok keempat bukan. Kalau kalian minum, kalian harus ambil cabe satu sendok masukin ke piring kalian. Nah. Hah? Tapi sendoknya itu pilihan sendoknya ada di sini. Iya. Oh ini ada. Keluar nomor berapa nanti itulah. Kalau keluar nomor 4 kalian ambil. Ini agak keputihannya. Ini yang gue mau seminum. Guys, sumpah guys, lihat nih. Jadi kalian boleh minum kok. Kita nggak tahu isinya minyak tuh ada apanya. Merah super. Oke. Ya. Nggak, aku nggak mau minum. Doa dulu, doa dulu. Buat, siapa tahu kita habis ini nggak bisa doa lagi. Oke. Okay. Minum dulu sebelum ini. Sampai juga mau minum dulu deh. Gue juga minum, takut. Minum ya. Oh, gimana nih, kok? Aku siap-siap ya sebelum metok. Ya ampun, ini kita yang nontonin banyak banget, Gilda. Nanti ada koko aku, kalian request kan mau minta ke William kan? Iya. Nanti ya, kalau sempet ke Williamnya. Makan nih. Udah boleh makan. Iya. Tapi abis itu nggak boleh minum lagi. Iya. Ya. Boleh kok minum, boleh. Kita boleh apa? Minum boleh. Tadi kan. Oh my god. Itu boleh minum tapi itu cuma buat aku ya aturannya tadi. Hah? Kira-kira. Makan ya? Iya makan silakan. Ken udah makan Ken? Tadi pagi. Udah ini kiri nggak boleh minum loh Beb. Udah. Beb mau minum lagi Beb? Udah makan dong. Makan ya. Iya silakan. Makasih loh. Terus ya? Ini cabenya semua ya. Ini. Wah harus habis juga ya? Enggak, yang penting isinya. Lihat kasih lihat cabenya enggak. Ini bakso kena kuahnya langsung jadi merah. Ini kayak seblak ya. Aku. Enggak, bukannya lu suka makan cabai. Tapi ini kayaknya aku serem banget ya. Karena kami nonton video kalian tuh kan. Ken aja diem tuh makan enak. Dia ngomong gak makan pedes. Enjoy ya Ken ya, enak ya. Oh enak. Udah mulai buka kacamata aja. Ih dibuka loh teman-teman. Teman-temanku anti-aging itu wahai. Udah bersemangat. Tapi enak banget loh. Ini mie apa sih? Indomie. Kita dia ngetawain. Pasti pakai bumbu samyang ini. Terus dicampur-campur cabai apa ini. Samyang kan nggak pedes kan? Ini harus habis apa gimana nggak ya? Boleh minum tapi ntar tinggal kirik-kirik itu kan bu. Tapi nggak harus habis kan? Bu wasting food kan is a crime. Bungkusnya gue pulang. Hampir gue nyentuh air. Dan jangan menjatuhkan harkat dan martabat di MLife dan. Kita resepnya ya, tapi abis ini ya. Ya oke. Okay. Tapi jangan yang sepedes ini gitu. Pasti kita kasih resep. Nanti kita kasih tahu rahasia kenapa ini bisa pedes. Bapak nonton aja di awal video kan. Tadi terpampang nyata kan. Cabai apa ini? Bukan bayangan seperti Pokemon. Yang ada bayangannya aja, Pokemonnya nggak ada. Tuh minum nih gimana nih? Minum ya minum. Jangan minum Den. Yang minum boleh. Dingin Pak, dingin nih Pak. Nih tuh Pak. Mau aku ada teh ada. Teh anget juga ada, roasty. Habis selesai makan boleh minum? Boleh. Oh, sih yang buat kita lebih pedes nih. Enggak sama. Kan makan toppingnya dulu, Bu. Saya aja belum nyentuh mie yang tadi, Bu. Udah tambah itu gue yakin nih. Ini banget parah, jangan dah. Dapat satu sendok itu sih. Dia udah mau habis tuh. Kita lagi kerja ini. Itu kalau nafas sakit ya. Ini nggak juga. Ini hanya angan-angan ini nggak pedes. Manis.
kalau kalian kuat makan ini, kalian kuat makan seblak. Enggak, seblak lebih parah ya. Ini seblak level berapa nih kali ini? Ini kayaknya seblak level... Hah, dua. Serius? Serius. Kalau seblak satu sendok udah langsung... Matian banget ya. Perut udah mulai panas ya. Udah bergejolak. Aduh, ini kayak panas juga udah. Aduh. Bunga apa lagi enggak? Belum. Masih paling kurang, Pak. Abis ya, Dan? Oh, gue heboh banget ya, gak ada yang heboh. Gila sih kan abis, coy. Udah mulai gemeter. Tolong. Sangat gemeter. Weekend udah habis, woi. Ayo. Tuh gua bisa masuk ke mulut lagi. Masih banyak gak? Masih. Aku mau minum. Ibu Red Queen, penyiksaannya Bu dahsyat, Bu. Ya Allah, Bu, tolong, Bu. Habis. Terbukti mereka memang raja setan. Raja setan, raja cabai. Boleh minum ini? Ya, boleh, Pak. Cheers, guys. Minum ya? Aduh, body saya lempek ini, keringet banget. Kalau kalian minum, putar mesin, kasih gerak cabai. Hah? Emang iya? Karena aku udah selesai. Aduh, kan kita satu tim. Gitu, beneran gitu peraturannya? Adik-adik, bisa gue bisa nampakin. Serem banget. Aku mau gila, gue udah ngebetar dari atas sampai bawah. Nggak bohong, tangan gue gemeter semua. Tisu mana sih? Man, kayaknya ada yang pedes, ada yang enggak sih nih? Man, gue boleh nyerah gak sih? Gue juga gak kuat, dan gue jujur mau suruh makanan gue deh. Ini boleh bantu-bantuin ya? Boleh. Ini pedes banget, Ma. Sorry, gak takut sayang sama kamu, tapi aku gak bisa bantuin kamu kali ini. Masih bisa. Enak banget. Udah gerak, lu minum aja gerak, tinggal puter gerak. Gerak, minum aja. Ada yang kosong gak kertasnya? Ada. Ada yang kosong gak, Wil? Bisa pilih sendok. Tolong, Dan. Pakai ketawaan gemeteran. Aku nyerah. Gimana caranya nyerah? Enggak bisa, aku udah gak bisa lagi. Gue minum ini nih, belum seblak gue udah gak kuat. Ini belum level 5, Beb, seblak. Lihat, kita minum aja. Gue minum. Tapi seblak boleh minum. Ayo, Gret. Gak bisa, pedes banget. Ini jangan boleh kalah sama dia, Blay. Beb, tolongin aku ya, Beb. Udah habis dia. Udah habis juga, ambil-ambil dia dikit lagi. Gue minum ya, ini satu ya. Enggak. Oh iya, enggak sih. Karena sesuap kamu udah enggak kuat. Cuma bedanya ini enggak boleh minum. Kamu kok kuat? Iya kan, lu kuat banget. Level cabai lu naik ya. Kirain yang kuat cabai masih gelap ya, tuh si Ken ya. Mar, boleh bantuin gua enggak, Ken? Lu udah pakein cabai sih, geblek. Aduh, Dek. Aduh, tolong. Aku enggak sayang.
ya minum tuh ngebantu banget loh, pengen kalian minum. Ya minum deh. Aduh beb, gue yakin banget cabenya lebih banyak, itu cabenya cair, kuahnya ini enggak. Ilusi kamu. Ilusi kamu. Kental dimakani lo kuahnya sama dia lo, serem lo Ken. Abis guys. Ken lo suka atau? Abis, yay. Aku diselamatkan. Berat banget gue. Enggak. Pada dimakan dia ini, serem banget yang mereka. Gue enggak berani. Udah ya, boleh minum ya, dah. Yeay. Ada susu enggak ya? Susu lebih ngebantu. Hei, aku. Lu tuh punya apa? Itu kayak bekas gas aku tadi. Eh, enggak deh, ini minum itu ya? Red Queen minta buat tuas lagi dong, itu Red Queen. Kita berdua. Anyway, ini tuh idenya dari Ko William yang tadi pagi, dia sih agak-agak sinting ya. Susu belum diperas, oh, oke. Bener-bener. Diperah. Jeruk diperas. Tapi cuman gak gemeter gitu ya? Sampai gemeteran loh dia. Parah. Bener loh, kayak drudut-drudut gitu, kayak kena getar handphone. Jelas mak, pas lo makan lo harus kayak gani pedes. Gani manis. Manis. Ini kok kayak senjata makan Tuhan ya. Oh, Tuhan. Guys, kasih tanya. Mulut aku gemeter. Kamu hebat banget sih, sampai keringetan. Tapi baksonya enak ya. Gila deh. Si susu tuh yang lagi nggak pedes tuh. Ih, kasihlah kami susu mbate, tolong mbate. Itu pacarnya udah kasih ya, ada susu nggak katanya? Ada yang kasih sama gua ya. belum habis kasihan. Dan ini udah sampai cabai satu loh. Den, satu lagi nih Den, mau nggak? Mana kasih? Ini manis guys. Udah ya. Ah. Sebenarnya harusnya peraturannya satu teguk, satu sendok itu. Tapi gitu ya. Tapi gue yang kena. Jadi gue diem dia aja. Aduh. Kita lumayan ya. Kamu separuh dong. Enggak, tinggal seperempat tadi. Oh baik. Oh diset dong. Serius diset lah. Aduh sorry guys, perutnya gak enak nih. Ini dessert lu. Hah? Seperti biasa yang datang ke DM Live, kami kasih hadiah. Seperti waktu itu merah kan, kami kasih hadiah. Berikut wow. Juga wow. Pak, kenapa dia tuh apa yang dikasih, Pak? Woi semua, woi aja semua. Kewo. Lu naik dulu ya. Naik. Oh iya, teman-teman, nanti nonton kita juga ya, ada di channelnya mereka loh. Apa bu channelnya? Ken and Grant. Cowrakus. Terus follow juga Instagram mereka ya. Eh, Cowrakus. Wah, panas. Ada Cowrakus aja juga. Allah, ibu. Cantik ya, dia kayak Barbie ya. Cocok nih Ken sama Grant. Nanti kita taruh di deskripsi. Eh, ya ampun, kita tuh seneng banget ya ampun nih. Ini YouTuber pertama yang collab sama kita. Iya, suka. Iya, $1 ya. $1. Makasih banget udah ngundang kita. Ngundang kita ini kita yang di sini loh. udah mau collab sama kita. Makasih banget. Ya, gimana sih yang view-nya puluhan-puluhan ribu? Ngomong kayak gitu ratusan ribu. Ngomong sama kita begitu. Tapi mie-nya enak sih. Ya ampun, siapalah kita kan diundang sama kolab sama Cowrakus ya, udah gedong banget memangnya. Oh, di Instagram. Mulutnya gedong banget. Pipinya. Sudah parah sih belum ini. Baik banget. Kita review. Jadi biar tetap ada Denny dan Meme di video-video kalian ya. Ini bukan Indomie. Ya. Ini ada Samyang kuah. Samyang kuah. Berasanya sama yang biasa. SAU-nya lebih tinggi. Tapi ini jujur dikasih cabai enggak tadi?
Iya di taman. Nanti kalian nonton video kita ya. Kalian tahu cabai-cabai apa yang ada di sana. Kan terbongkar. Kenapa ini bisa pedes banget? Ini SHU-nya lebih tinggi daripada asam yang goreng. Dan juga kalau misalnya kuah itu dia lebih kayak bikin pedes kan, dia menyelimuti seluruh muka mulut lu. Dan ditambah dengan ini kan cabai rawit paripurna itu kan Pak ya, berupa Marconi level stress. Hah? Ini buat ibu, buat bikin challenge juga boleh nih ya. Dan buat Bapak, kami challenge makan satu renceng. Satu renceng ini isinya 5 Pak, ini satu renceng. Isi stress sakit tenggorokan. Makan satu renceng isi 5, tolong di-post di Instagram. Kami mau lihat bagaimana kalian menghabiskan itu. Oh, 5 ya. Satu renceng itu gimana sih? 5. Satu renceng itu isi 5 Pak. Nggak kuat, nggak bakal bisa. Iya, coba aja Pak. Ini kalau gorengan pasti bisa deh. Oh ya teman-teman, DM aja mau ngabarin untuk video-video selanjutnya. Nanti kita akan kasih giveaway menarik. Yaitu Marconi level stress. Bukan, barang-barang lainnya. Terus untuk teman-teman yang mau nitipin giveaway ke kita juga boleh, karena kita agak-agak Oprah Winfrey gitu ya. Membagi-bagikan hadiah dari online shop dari kalian untuk kalian juga, oke? Dan itu akan kami random, akan kami taruh di tengah, taruh di belakang. Jadi kalian gak usah skip-skip kalau mau dapat hadiah ya, cucok. Pintar gitu. Kita juga mau dapat hadiah. Eh, gue mau cobain ini satu dong, buat satu. Iya, boleh dibuka. Serius, mau dicobain? Ih, ini sadis sih. Emang pedes banget. Satu biji aja, jangan banyak-banyak. Pak, Bapak nonton dong video kami di mana kami makan kegilaan ini, Pak. Ya Allah, Allah. Satu bungkus aja, Pak. Udah tolong-tolong, Pak. Masa sih? Sama abang ada juga perasaan ini. Elok ini. Abang ada lah. Satu bungkus aja, Pak. Enggak, ini beda. Kalau yang kan snack. Ini kayak kecil-kecil cabai rawit gitu. Nah, itu aja cuy, jangan dimakan. Tapi itu enak kok. Ini yang mereka makan level stress loh. Bapak kayak butuh gunting itu enggak sih, Pak? Enggak lucu. Mereka habis makan samyang plus cabai rawit, mereka makan Marconi. Enak. Boleh dicampur sama kuah Indomie. Iya, boleh dicampur kuah Indomie atau kuah samyang kuah. Oh ya teman-teman, buat nanti kalian yang pasti kan ribut kan nanya itu samyang kuah beli di mana? Itu samyang kuah beli di mana? Ke Instagramnya Japmei nanti dikasih tahu belinya di mana. Oke? Okay? Pedes sih. Tapi bisa dimakan. Boleh. Ya. Cheers. Cheers. Bapak pokoknya makan tuh satu renceng ya di Instagram, biarlah terbawa nama-nama kami dan Denny kan di video mereka kan. Makasih ya. Iya. Marconi level stress nih. Makasih ya Marconi, thank you. Marconi ini cowok rakus. Rakus juga ya. Lumayan kok. Oke, gimana nutupnya gimana nih kalau gitu? Iya, kalian nutup juga dong. Itu gimana cara nutupnya? Terserah kalian lah. Geratnya pakai bahasa Inggris, kayaknya pakai bahasa Indonesia. Gue lupa. Thank you for watching. Sese nih ya, arigato. Pakai bahasa Mandarin dong. Spanyol. Pakai bahasa kek. Kamsia. Kamsia udah nonton kita. Spanyol. Si Ken tuh bisa bahasa. Oh, udah lupa main. Taunya cuma ini doang, cuma Hola Senorita doang. Iya, udah pakai bahasa kek. Enggak bisa malu. Bahasa itu yang di rumah siapa? Cucu. Iya, cucu. Apa kok? Taunya cuma ini doang. Kalau makan tuh capek, kalau tidur tuh out gitu-gitu doang. Kalau gini-gini mana bisa? Ya udah urut aja, gue bahasa Indonesia, lu bahasa apa? Di Inggris, lu silakan. Gue yang Inggris deh, Inggris lebih gampang daripada Mandarin. Kamu Mandarin? Aku nggak bisa apa-apa. Yuk, gue dulu ya. Terima kasih udah nonton kita. Thank you for watching us. Ayo lihat. Makaroni ya? Gua Korea, Hamsa Hamida. Gracias, mucho gracias. Kasih. Jangan kapok-kapok datang kita kesini, tapi jangan pedes lagi lain kali. Remember to share, subscribe. Mereka lucu-lucu soalnya. Dan mereka juga tolong di subscribe ya, dan ditonton. Corak pus dan DM live. Ya. Dadah, kalian semua. Thank you. XOXO, Gossip Beach. Mwah.
tempat kita kan ada yang video Carolina Reaper. Nah ini cabai Carolina Reaper nih. Jadi kita mau suruh ngapain? Jadi kita Marconi level apa? Level stress. Nah kita bikin levelnya jadi hampir mati. Oke. Okay. Gak usah banyak-banyak, kamu pegang cabai. Yeah. Si Deni kabur. Deni sini Deni. Deni. Udah dong, cup. Gini doang nih, tuh. Oke. Okay. Ini coba. Ini maksudnya apa sih kita kalah? Berapa gue ngadil lu kasih gue yang bawah gak kena, dapet cuma sedikit. Cabai mampus gini. Ini ada belakang. Ini udah. Oke, ayo. Mulai. Tuh, udah ngelotong ya, Sud. Ada rasanya. Enggak. Biasa aja kan? Ini cabainya itu. Udah kayak bubuk cabai aja. Kemanya dikit kali. Enak kan? Ya. Jangan kira pedes banget weh, sedikit banget itu padahal. Pedes. Si Ken tadi ngasih yang ada bubuk, itunya pasti. Mungkin kurang dosisnya. Gila! Ide ini tuh udah belum berasa tuh kan? Iya dia sombong. Dia penasaran. Sombong banget kan? Lupa apa yang terjadi di sana. Pedes kan parah. Makanya bisa menangis. Itu pedasnya Demi. Oh, jadi hebat tuh ternyata. Apa jadinya orang tuh punya tahan pedas jenis yang berbeda-beda? Enggak beneran, enggak pedas. Jajannya mutasi Carolina Reaper itu. Dia udah dikasih sama Mas. Terus dia enggak berasa pedas juga, Ren? Enggak. Ya. Sakit banget, sakit. Lahir ya. Diam. Jangan gitu juga dong, namanya. Sakitnya sampai kuping loh, harusnya. Iya, sampai kuping-kuping bener. Sakitnya sampai kuping-kuping. Udah. Belum nih, belum kena. Sakit banget. Sakit. Ya. Udah jelas-jelas tuh. Itu bener-bener apa? Itu juga makan semua cabai juga ya, parah ya. Ini udah kalau ini bener-bener emang dia bisa nih. Sakit banget. Sakit Deni, sampai kuping-kuping sakit deh. Coba kok. Kok coba? Mukanya udah berubah. Enggak beneran deh. Kenyang. Iya sakit banget, karena kuping pedes jadinya. Masa gak pedes, Den? Tapi gak sampai kayak gini ya. Iya boleh minum kan? Harus stop. Di leher tau. Harus stop. Iya, gak pedes, cuma di leher sama di kuping. Aduh. Kuping lu sakit belum? Hah? Enggak. Tapi minum gimana? Bahagia banget. Gue bilang apa kan? Sakit kan? Pedesnya bukan pedes di mulut. Pedesnya tuh di kuping, di leher, di kepala. Di mulut mah enggak. Mereka bahagia banget di sana. Aduh. Yang gue bingung ngapain di grab itu bawa cabai gituan kemana-mana tuh maksudnya apa? Masa gak pedes, Den? Pedes. Nih, kalau Deni bisa dihabisin ini, pakai semuanya ini. Baru Deni kita nobatkan sebagai raja cabai YouTube Indonesia. Gua pikir udah mau mati sekarang. Aduh pedes banget, hidungnya kena nih, aku ngupil. Aduh, aku sering banget. Den. Kayaknya pas ini deh, apa deh? Yang dia cowok kan? Cobain kek. Sakit banget perutnya, harus minum obat mah. Aduh. Ya, dia pernah minum obat mah. Minyak di mana? Hah? Obat. Ini yang kedua. Sakitnya kelewatan. Sakit kedoyan. Sakit.